Hai Beb, ini anak aku, dia jadi latah gara-gara lihat aku potong rambut, dia pengen ikut potong rambut juga. Tapi dia nggak potong semuanya sih, cuman poninya aja katanya. Jadi kita coba potong poninya ya. Oke, kita mulai ya. Ini sisir. Entah kenapa aku lebih suka milah pakai tangan. Aduh, sipih di bawah. Punya jepit. Pakai jepit di kamar. Ini baru pakai jepit. Ambilin dah. Ya. Jadi ambil jepit dulu. Kecil atau besar? Ini dipotong yang bagian poni aja. Dipotongnya jadinya ini. Lurusin kanan kirinya. Udah lurus belum ya? Udah sih. Ini begini. Dibagi tiga. Samping dibagi dua. Setelah udah dibagi-bagi gini, udah dibelah-belah, kita potong. Mulai potong ya. Ini seukuran hidungnya gini. Potong. Bibirnya aja. Hati-hati ya, jangan bibirnya yang dipotong.
saya. Selesai. Kelihatan kan kerapnya tuh. Oke, sudah. Udah, gitu aja. Oke, jadi gitu aja. Nanti kalau udah kering baru kelihatan nih modelnya.